Halo, jumpa lagi ya. Kali ini saya kedatangan barang baru yang untuk saya tes. Di sini ada jam digital tipe universal yang biasa dipakai di mobil. Posisi seperti ini kondisinya. 3-in-1 ya tulisannya. Seperti ini. 3-in-1. Dia colok lighter. Jadi dia tegangannya bisa dipakai 12 sama 24. 12 volt. Jadi truk pun bisa pakai langsung tanpa harus bingung dengan colokannya. Jadi langsung dicolokin aja ke apa? Ke lighternya ya di sini. Panjang kabel kurang lebih ya 1 meteran atau 2 meter nih ya. Nggak tak lepas ya. Nah, di sini sudah ada cara-caranya ya. Bisa langsung dicek aja. Jadi 3-in-1 itu dia bisa untuk dipakai untuk jam. Terus tegangan voltase dari aki yang dimasukin di sininya juga sebagai temperatur, kondisi temperatur ya. Temperatur jadi dalam derajat Celcius. Nah, ini ada cara-caranya di sini. Ini saya coba tes nyalanya. Ntar saya coba kasih tegangan 12 volt ya di sini ya. Nah, jadi nyalanya dia merah. Dia posisinya berubah-berubah. Tiga mode itu. Jadi sekarang 31 derajat Celcius, jam 17.18, 12,6 volt ya mainnya. Nah, pertanyaannya adalah banyak yang nanya kalau tegangan ini coloknya dilepas terus waktu dipasang lagi apakah ngereset balik nol? Nah, ini saya nyalain lagi lah. Nggak ngereset dari nol. Oke, ini lepas-lepas lagi ini. Saya bukan pakai colokan listrik ya, pakai jepit. Nah, ini. Jadi saya nggak perlu ngereset lagi. Jadi tadi jamnya jam 17.18, sekarang jam 17.19. Jadi tidak perlu mereset lagi ya. Nah, jadi bagian bawah nanti bisa di isolasi double tip dan dipasangkan di dashboard mobil. Nah, ini bawaannya ada dapat, nah, dapat apa ini, 3M di dalamnya ya. Nah, sekian dulu untuk tes dari jam digital universal ini. Silakan subscribe ya jika kalian suka dengan channel kami, dan kami sendiri akan selalu mengupdate video-video terbaru dari barang produk kami di JNA Group Online. Oke, thank you.